pegang tangan lagi. Asik. Oke, kita mesti hormat gini, bro. Oke. Ya lanjut dah, gue pakai tisu basah dulu. Tuh, ini ngapain sih, Wen, pakai tisu basah? Wendy kadang suka lebay ya, Oma. Tersangka orang ada apa tahu? Sini. Oke, judul hari ini untuk judulnya. Judulnya adalah satu. Susah nih pelukis nih. Sini sih, coba lagi. Lu tarik dia. Tangan. Coba mana? Itu praktekin. Baca yang benar. Nggak, lu sih. Ya berdirinya gimana, Parti? Gua kan enggak pernah baca puisi. Tadi dia ngatain Jos lagi. Enggak, gua bilang gini, berapa Jos kemarin dia ngomong gini? 7. Coba. Sini. Oh, iya sih. Asik. Satu-satu. Yoi, siap. Ayo, satu-satu. Asik. Ayo. Ya. WHM, mampus. Ini buka dulu sebentar dong. Buka. Dengarin ya. Ih. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Satu-dua, aku sayang ibu dan ayah. Oke, itu judulnya. Parti, pipi lu agak kenceng, lu tanam beton ya? Oke. Si Wendy ini kayak gak mau bersahabat banget ya? Iya, emang gak mau bersahabat. Aku melihat apa yang terjadi di pojokan. Oke, dan sekarang ini kita... Hari ini kita kedatangan aktris yang memiliki anak yang ganteng dan kompak, ya. Kita panggil langsung ini dia, Meriam Bellina, Abel dan Nigel. Mbaknya dibawa ke sini. Bukan. Iya. Bukan. Mbak. Huben, jangan sembarangan ngomongnya. Iya, benar. Abel. Mbak, ini anak Mbak. Iya, ini anak aku. Kalau yang ini siapa? Yang ini siapa namanya? Ini namanya Miguel. Miguel. Ini Abel. Yang ini? Oh iya. Tuh coba ulang lagi, ini siapa Mbak? Ini Miguel. Iya, ini Abel. Ini. Hah? Ini siapa? Boge. Mbak tuh awet muda, anaknya udah gede-gede banget ya. Oh iya. Kalau Miguel usianya berapa, Mbak? Miguel nih 25.5 kalau enggak salah. Masa 25? Mbak Mer yang bener dong. Aku terkadang suka lupa. Dia lucu sekarang nih, Omas banyak main komedi dia lucu sekarang. Dari dulu dia lucu. Banyak latihan lah gua. Iya. Gua mah komedi, gua gak mau ngerusak komedi yang baru datang terus keluar. Mana kurang 5 episode lagi. Gak percaya kita kalau ini Mbak Mer dan juga anak-anaknya. Jangan sembarangan. Ini bukan Mbak Mer nih, Amer nih. Ini Amer. Oh. Oke, okay. Aku mana sebenarnya buktinya? Bukan Mbak Meriam Bellina. Siapa? Aku Meriam si manis jembatan angin. Oh, Meriam. Mbak Mer, aku punya foto. Lu nekat, iya. Lu nekat lu jadi Meriam Bellina. Enggak ada, Meriam Bellina enggak ada. Oh, enggak ada. Apa-apa. Kita punya foto kebersamaan Mbak Mer loh. Betul, coba kita lihat ini dia. Yuk. Tuh. Ini di mana, Gel? Ini malah di mana tuh? Mak, di mana ini, Mas? Ini dulu kita waktu
lagi di tangkuban perahu ya. Situ Patenggang. Bentar, Nigel. Nigel berarti foto sama Mbak Anggun C. Sasmi ya? Bukan. Cita Purnama Sari. Purnama Sari. Oke, okay, Mbak, kalau ini memang terpautnya usia berapa tahun sih? Lo kenapa sih melotot sama habis botok apa gimana? Mbak Mel, begitu Mbak Mel. Yeah. Kan itu kalau di sinetron. Iya. Yeah. Ini bedanya terpaut berapa? Berapa nak? Kamu nak? Berapa? Berapa? Tiga setahun seperempat. Ada seperempatnya kayak beli beras tuh ya. Iya tuh. Ini kita waktu di Rumania. Rumania. Benar. Iya, dia Rumania. Gitu. Oh, di Rumania. Iya, Rumania. Lagi main ke Rumania. Bukan. Bukan Rumania. Rumania. Oh, Rumania. Ini nih anak-anak aku nih sekarang emang udah pada besar-besar. Udah pada besar. Iya, mereka gak mau ditinggal sama aku. Gue lagi pesan makanan. Ini makannya udah datang belum? Makanan datang belum? Iya. Oke. Okay. Gitu. Mbak Mer. Ya. Jadi kalau tadi gua kan jadi kan gua Meriam si manis jembatan Ancol bukan dia. Tapi si Meriam si jembatan apa si manis jembatan Ancol tuh enggak bisa bilang sembarangan. Oh. Kamu tadi bilang sembarangannya gimana? Sembarangan. Gimana? Kita apa ini? Ibu, kenapa kamu ledekin saya? Ibu wangi banget kayak gadis baru loh. Wangi banget. Bu, kayak gadis baru ya? Enggak bu, aku makan cuma bercanda doang, enggak sungguhan. Enggak apa-apa, kamu lucu matanya melotot begitu lucu. Iya kan kata ibu tadi disuruh gitu kan? Iya, tapi kenapa saya tiba-tiba jadi batak ya? Kenapa jadi batak tadi? Nah, coba lihat mata lo. Malah bukan kayak Meriam Belina. Jatuhnya siapa? Boneka Caki. Mbak Mer bersama anak-anak ibu ini kan. Ibu duduk tengah, Bu. Boleh yes. Dong. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, keprok-keprok dong. Kan bertiga ini selalu dibilang kompak. Aku punya foto kebersamaan mereka loh. Ini dia. Nah, itu dia. Kok gak mirip sama yang tadi ya? Beda kok ini yang asli, oh, original. Asli. Tadi crispy. Lucu deh, Nigel. Tadi crispy. Yeay. Seru banget sih bertigaan. Iya, ya, jalan-jalan bertigaan gitu sekarang. Iya. Oh, tadi di China ya? Yes. Di Taipei. Taiwan. Yes. Nah. Wah, enak. Yang awal. Iya, yang awal udah gede-gede. Oke, okay, tapi ini aku serius nanya. Abel sama Nigel umurnya berapa? 25 aku sekarang. Saya 29. Beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Nigel? Bukan 3/4 ya, 4 tahun. Nigel 25? 29. Oh. 29. 92? Iya, 9. Oh, Logel? Logel? 9. Ya. Bogel. Lu ditanya. Aku? Iya. Aku sih, aku 42. Kalau Bogel kan 42. Iya. Ah, Bel, lu berapa? Bel apa tuh? Gembel, ayo. Ini Wen yang gue kangenin tau Wen. Sumpah, lu susah banget lu. Impal. Jadi kemarin graduation ngambil jurusan apa, Bel? Aku International Business and Marketing. Di Jakarta? Di SGU. Oh, di SGU. Di Jakarta. Jadi baru wisuda lagi senang, Mbak Mernya. Lagi senang-senangnya. Udah lama sih. 2018 sih. Lo itu udah lama? Udah lama. Lah, beritanya baru naik? Enggak. Bukan baru naik. Emang mereka itu kalau update tuh agak lama. Kesannya tuh kalau lo bikin promo ya. Hey, kalau lo bikin promo kesan itu baru minggu lalu, dia graduation. Gue mau bahas masalah graduation-nya. Bentar, Parti. Gila deh. Pas gue buat wawasan doang nih. Lo tau kan Ayu udah punya anak tau gak? Oh ya udah, gue takutnya dia gak tau. Gue juga gak tau. Jadi aku, ini jujur ya, gue pikir tuh update-annya adalah Mbak Mer, anaknya baru lulus-lulusan, terus Mbak Mer lagi happy semua. Banget gitu. Enggak beda. Party itu udah tahu kalau Ayu punya anak, cuma party belum tahu kalau gue udah nikah, gitu aja.
katanya begitu ya, ceritanya. Oke. Udah, Abel. Abel. Jangan pegang-pegang. Lo jadi kok marah ya? Perasaan dari 2018, Mbak Mer udah kesini berapa kali? Enggak. Oke, Mbak Mer, emang ini baru pertama kali anak-anak datang ke sini? Anak-anak pertama kali ke Brownies sekarang ini juga dipaksa. Dipaksa dan diancam. Iya. Uang bulanan nggak lancar ya? Do we have to? Gitu. Do we have to? Do we have to? Udahlah sekali-sekali supaya semua masyarakat Indonesia bisa tahu deh anak-anak ganteng mama kayak gimana. Kita jalan pagi di GBK yuk. Bayangin, tadinya mau sampai alasan sakit, nggak enak badan gitu. Oh, kalau di sini pakai nggak enak badan langsung di swab. Iya, serem kalau di sini ya. Pas swab jadi posting, hasilnya nggak diposting. Sabar yuk. Gini. Pas dia ngomong begitu, gue ngerasa kayak itu gue. Omongan itu bukan buat lu. Omongan itu buat seorang wanita yang tinggal di dalam gang di Depok. Kita kan sebagai netizen nunggu ya. Hai guys, aku lagi mau swab nih dari rumah lalala gitu. Kan kita nunggu hasilnya yuk. Iya, hasilnya positif kemarin. Ya. Jangan marah yuk. Oke, Abel. Oma. Ada orang tuanya, Apa? Ada orang tuanya. Kan gue bisa dari sisi sini. Apa-apa kasih. Suka ada nyamuk. Apa? Dari tadi, ya. Dari tadi, lu sadar gak Igun gini-giniin lu? Apa sadar ya? Gak? Apa ya? Sambil senyum. Gue lagi gak mau deket dia, sama Wendy gue lagi gak mau. Ya. Ini kenapa ini ada apa sih? gak boleh gitu tau. Gue gak bagi anting lu ya. Iya, gue mau antingnya Yu ya. Jangan jorok lu. Gak ada yang jorok. Kalau kentut suka begitu iya. Oke, baik. Ini, sekarang lu. Maaf ya, Mbak Mer. Dipeper apa? Mau gak dipeper? Oke. Dia takut. Lu lihat mukanya dia. Oke, Abel dan Nigel ini sering dibilang jadi bodyguardnya mama. Benar. Sona pindah, Oma. Pindah. Suruh dia pindah, Oma. Pindah. Oma. Diam situ. Oke, Abel dan Nigel ini sering dibilang jadi bodyguardnya mama gitu. Iya. Kira mau dilukis. Jadi lihat dong, aku gapet sendiri mereka kayak pilar-pilar gitu. Iya, ampun. Itu. Sekarang udah give up aja, udah percuma pakai hak tinggi juga enggak nyampe. Enggak bisa sejajar ya. Enggak bisa sejajar. Nah, Mbak Mer ini suka ajak kumpul suka ngajak anak-anak ke teman-teman enggak sih? Malah mama yang suruh ngumpul. Iya, teman-teman kalian. Kalian ngumpul dong di rumah. Ayo kumpul di rumah, barbecue di rumah atau apa, daripada anak-anak yang jalan-jalan kemana kan enggak ya. Sekadar lagi kayak begini juga kan Ya. Udah kumpul-kumpul di rumah aja. Kita kumpul, kita swap dulu semua-semua udah aman di rumah. Lebih banyak main di rumah. Dan teman-teman dia akhirnya jadi teman-temanku juga. Kita kecurup bareng-bareng. Kita bowling sama-sama, panjat tebing sama-sama, berenang sama-sama. Jadi seru ya. Jadi temennya anak kita tuh jadi gak ngerasa jauh ya. Oke. Baik, kita mau reka adegan ceritanya Abel dan Nigel ke tempat gym ngajak Tante Mer ngenalin Tante Mer ke temennya Wendy dan Igun. Wendy dan Igun jalan bergandengan tangan. Enggak ada. Wendy dan Igun bergandengan tangan erat.
Yuk. Itu fakti nulis. Gak ada. Hei, hei. Gak ada. Hei, hei, klien komplain. Oh. Jangan, gue tuh bohong katanya gitu. Ini bohong. Disuruh bohong. Ayo, ayo cepet. Iya, iya, iya. Lu peres, iya, iya. Peres, Ben. Jangan jauhin, Ben. Peres. Oke okay, ya, peres, sekali lagi diulang ya. Ceritanya Abel yang dijel ke tempat gym. Ngajak Tante Mer, lalu ngenalin Tante Mer ke temennya. Jadi ceritanya Igun dan Wendy teman kalian. Ya. Ya. Dan Tante Mer menggor. Kenapa temennya? Kenapa temennya lebih tua? Kecil-kecil, Wen. Kenapa temennya lebih tua gitu ya? Siap ya. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Belum kena makanan. Belum nyampe? Udah nyampe. Udah? Ayo jangan kelamaan iklan yuk. Jangan kelamaan iklan. Yuk, kamera roll. Action. Oke. Mah, mah. Ayo kita latihan hari ini, Mah. Kita nge-gym. Kita nge-gym. Sama siapa aja ini? Ada teman kita dua orang. Dua orang aja? Dua orang. Biasanya bertujuh. Kebetulan hari ini yang lain sakit. Oh, yang lain sakit. Kita kenalin dulu nih. Ini Mah. Hey, bro. Ini teman kita nih. Apa kabar? Apa kabar? Ada. Satu lagi. Yang ini. Lagi set, jangan diganggu lagi set. Lagi set. Nah, terbang. Kayaknya dia. Bro, siapa? Apa kabar? Nyokap. Nyokap kita, bro. Ah, ade lu kali ini. Bisa aja nih, bro. Ini cepat temen kalian. Wendy, lu kenapa menghindar sih, Wendy? Iya. Kita sering latihan bareng. Nama saya Anton, no, panjangnya Anton Sangar. Ya kan kalau nama anak-anak gym kan gitu. Iya, namanya Anton Sangar. Nama saya Nanang. Nama panjangnya Nanang Peper. Pasti sering kentut ya? Iya, sering kentut. Yang suka dipeper ya? Iya, itu tante. Ini beneran. Makanya mirip, latihan bareng mulu kita. Makanya mirip ya? Iya. Ayo kita jogging yuk. Tadu, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan ya, for you guys. Kenapa teman-teman kalian kok kolot-kolot? Why tua-tua begini? Kan banyak pengalaman. Kalau saya sih belum terlalu tua, tante. Kalau dia emang udah tua. Gini aja, kalau saya nggak boleh bergaul sama anak-anak kamu, berarti saya gaulnya sama kamu aja. Gue mau jadi Papa Mer. Papa Mer. Oh, tua. Oh, iya. Saking sering latihannya begini, encok. Saking pasang yang tongkat, banyak kan angkat beban. Berat. Oke, berat nih. Di berat. Oke, Papa silakan Pak, coba yuk kembangin, Wen. Ayo, Pak. Main kembangin aja. Silakan duduk, Pak Mer. Silakan duduk. Kasian. Tapi kalau Mbak Mer suka olahraganya apa sih? Kalau aku nggak doyan ke gym. Kalau aku lebih ke outdoor. Kayak ya... Hiking. Gue suka ke Curug ya, Bu ya. Ke Curug. Rajin banget, Mama. Rajin ke Curug di mana sih yang paling dekat dari Jakarta? Soalnya kan kemarin lagi syuting. Sentul enak ya? Syutingnya deket, lokasinya banget. Di Sentul, jadi otomatis kita mesti cari Sentul, tempat. Jadi Sentul katanya ada tempat trekking loh. Banyak ya, banget. Banyak banget. Oh ya? Lu coba di sirkuitnya deh, lu coba aja berapa kali. jalan aja. Cobain. Kan maunya ke air terjunnya, Wen. Oh iya. Kalau di sirkuit itu kan pasal. Dik aja pakai selang, lu gituin. Ya boleh juga sih, adem juga. Dia mah marah terus. Dia mah kalau dikasih tau. Dia kenapa sih lagi itu lagi menopause kali ya? Iya, mungkin mau mulai menopause ya. Karena menunggu sekarang Ipan Gunawan. Tapi gini katanya, anak-anak ini selalu terbuka, apalagi soal pasangan. Iya, kalau di rumah memang dari kecil dibiasakan untuk jujur. Saya paling gak suka dibohongin. Soalnya kalau bagi saya misalnya kalau bohong satu, kita otomatis mesti bohong dua untuk nutupin bohong yang kedua. Bohong ketiga untuk nutupin bohong kedua. Apa ya? Kan terus bohong. Jadi gunung bohong deh gitu. Teman curhat, Mama. Tempat curhat malahan aku. Jadi ini biasakan. Ya curhat. Kita gimana sih? Iya. Kalau Abel, emang kita harus korek. Dia gak akan curhat. Yeah. Kita harus pancing. Anaknya lebih diam. Nah. Anaknya lebih banyak cerita gitu. Banyak nanya, menurut apa kayak gimana gitu. Oke, tapi kalau Mama di mata kalian tuh gimana sih, Mama? dalam sudut pandang apa nih? Kalau di rumah. Kalau di rumah. Galak nggak sih, Mama?
Tuh jawabannya ya. Karena kan peran-peran mama suka antagonis ya. Ya. Paling mungkin sebenarnya enggak. Iya, kita cuma kadang-kadang suka ke bawah aja dari lokasi sampai rumah. Iya. Bawah. Benar. Paling ya kita ketemu mungkin sehari berapa jam? Ya, 80%-nya mungkin diomelin lah. 80%-nya diomelin. Banyak kan ya. Oke, okay, nah tapi gini, kalau kalian ngelihat mama di TV lagi main sinetron gitu kan galaknya tuh sampai wah, tiba-tiba. Kalian malah ketawa atau gimana? Lumayan jadinya lucu ya. Saya nggak pernah ketawa soalnya nggak pernah nonton. Dia mereka nggak pernah nonton apa sinetron aku. Nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya pernah sekali waktu Abel umur 10 tahun ya, you 10 years ya. Dia masih kecil. Dia nonton film apa sinetron aku yang aku dianiaya. Pokoknya aku sedih banget. Aku nangis. Dia nangis terus dia sampai kayak kejar gitu. Aku bilang udah from now on you don't watch anything. Nggak usah nonton film mama gitu. Jadi nggak pernah nonton. Kecuali misalnya ada premier atau apa gitu, film apa gitu, mereka suka aku dan ajak mau. Kalau ya. nggak mau ikut ya aku nggak paksa. Oke. Kalau Nigel sendiri kalau ngeliat mama acting gimana? Paling terakhir nonton sinetron mama Kisah Sedih di hari Minggu. Tahun berapa tuh? Gitu. Udah lama banget itu. Lama banget. Terakhir pas nonton yang benar-benar nonton ya. Itu. Mereka itu suka soalnya aku jadi yang jahat tapi yang lucu gitu loh. Yang orang stres, yang sarap gitu loh. Jadi mereka suka yang itu. Itu yang Mamar Sanda itu ya? Iya. Oh iya. Itu masih benar-benar dia bisa baik, dia bisa ini sendiri. Iya, ya. Itu dia. Dalam sekejap dia bisa ini sendiri. Oke, okay, nah ini kita mau reka adegan lagi. Kalau Tante marahin Abel dan Nigel. Tapi yang jadi Nigel dan Abelnya Igun sama Wendy. Oh berarti gua Abel. Lu Nigel. Lu Nigel. Abel dan Nigel gak gandengan tangan. Gak gandengan tangan. Rasa Nigel tadi gue liat jalan gak begini. Iya. Biasa aja, jalan biasa aja. Gua... Padahal masih muda loh. Gak ada Nigel gitu. Gak ada. Kamera roll. Action. Kalian kok kamu gak mau sih aku pegang tangannya? Kita udah gede. Tapi kita ini adik kakak. Ya tapi tetap aja kita udah gede. Ini gak bisa. Ih, apa sih? Mam. Apa aku mam? Gak ada anak saya cengeng kayak begitu. Aku gak nangis. Tuh, gak dengerin. Siapa aku nangis. Tapi kenapa? Mam. Mom. Mom. Udah gak mom juga deh. Mam. Akhirnya banyak menanyakan sama anaknya kenapa bibirnya di villain. Oke. Kenapa? Ngomong kamu ya. Habis dari mana? Kenapa bibir kamu jontor kayak gitu? Aku dari klinik, Mam. Iya, Mam. Kenapa tiba-tiba kamu ke klinik? Dia gak tahu, dia mutusin buat filler bibirnya. Ya. Terus kamu mam, sebagai kakak ngomong apa? Aku bukan hanya filler bibir, aku operasi kelopak, operasi hidung. Mam, tahu gak? Dia tuh pengen banget. Dia tuh Nigel tuh pengen banget merubah bibirnya, ngoperasi bibirnya supaya begitu bibir atasnya itu bisa buat neduh orang ketika hujan. Bayangin. Oh, kanopi. Aduh ampun. Targetnya gitu. Kenapa? Mama harus datang ke klinik aku, mama kayak bisa deh. Ini tuh. Mama tuh udah ada smiling line, terus iya, udah rekrut ke rumah. Iya, itu dia makanya. Kapan kita kesana? Ayo, Mam. Ayo, Rabu yuk, Rabu. Ayo, Rabu bisa. Rabu ya bener ya. Lu bisa ngane, Rabu. Mama, ya. Mama jangan tergoda. Hari apa? Rabu. Ayo. Jangan lupa kita kembali next time. Kita di Brokis Obrolan Pada Hei.